tadi malam ya segini, jam 3:30 sampai dengan saat ini ya segini, tidak ada perubahan yang berarti. Tidak ada gelombang besar ya Pak? Tidak ada gelombang besar, cuman ada kilatan itu memang dari sejak semalam ada terus. Jadi masyarakat khawatir dengan adanya kilatan-kilatan di angkasa ini. Jadi saya sudah koordinasi dengan BMKG di Pangkal Pinang, tidak ada tsunami. Harapan kepada masyarakat yang mengungsi di sana gimana? Nah, harapan kepada masyarakat supaya untuk kembali ke rumahnya masing-masing, karena kita juga memperhatikan faktor daripada keamanan rumahnya. Apabila ditinggal, tidak menutup kemungkinan ada pencurian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini, Pak Polsek ini gimana nih? Harapan kepada masyarakat yang banyak tuh di yang digadung dengan di daerah-daerah yang lebih tinggi. Ya, nanti kita akan patroli bersama dengan Dinas KL dan Koramil untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu yang ada, agar kembali ke rumah masing-masing, karena dari BMKG sudah mengatakan bahwa tidak ada potensi tsunami. Intinya ini hoax ya, Pak? Untuk sementara ini bukan, saya tidak memastikan hoax, karena tadi di pinggir pantai sebagian masyarakat dapat informasi kalau air laut pasangnya jauh, gitu, orang-orang surutnya jauh, maka itu tanda-tanda tsunami. Makanya dia lari semua di pinggir pantai gitu, Pak, dan pos tadi. Ya. Jadi sama-sama nanti kita jelaskan kepada masyarakat, kita patroli untuk kembali saja ke kediaman masing-masing, karena ini sementara belum ada informasi akan terjadi tsunami. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Woi, ya, bisa dilihat sendiri lautnya.